coklat, kuning, abu-abu, monyet, siapapun kamu, di mata alam kita sama. Bineka tunggal ika, berbeda-beda, satu jua berbeda memang, sudahlah kita. Sadar memang dalam proses kreatif yang kita buat adalah memang untuk satu pengkabaran ya melalui musik untuk melakukan satu pembangunan pesan gitu ya, dan juga proses belajar bersama melalui musik. Jadi memang secara sadar itu kita buat. Jadi ketika memang itu dibawakan oleh teman-teman kita, saudara kita yang memang itu dibawakan di angkot, di dalam bis kota misalnya, ya karena memang mereka merasakan itu adalah kita punya persoalan yang sama. Dan satu lagi bahwa ya memang lirik-lirik kita pun memang berangkat dari mereka ya, dalam artian bahwa mereka memberikan pesan pada kita dan kita akan memberikan pesan juga kepada yang lain gitu, seperti itu artinya. Ya selain itu kayak ada beberapa pengalaman teman-teman di Marjila sendiri yang mungkin juga pastinya banyak orang lain tuh merasakan juga. Akhirnya kita explore gitu, kita bikin satu media kayak musik misalnya gitu, untuk pengkabaran gitu. Pasti apa yang kita rasakan banyak yang merasakan, begitu sebaliknya. Bahasanya itu terlalu eksklusif karya ya, tapi proses yang kita buat dengan musik itu memang secara sadar kita melakukan ini sebagai bentuk pemberitaan gitu loh, dokumentasi, terus juga pengkabaran, artinya bahwa ya kesadaran kita akhirnya melihat bahwa hal ini tidak layak untuk kemudian dimiliki hanya sebatas oleh kita gitu loh, artinya kita harus mesti jujur bahwa inspirasi kita pun dari mereka gitu loh, dari teman-teman kita yang ada di jalan, dari kondisi-kondisi mereka, kondisi bangsa ini ya atau masyarakat yang memang hidup dalam kondisi yang sangat tidak dalam kondisi wajar sebenarnya gitu loh. Artinya bahwa dengan musik inilah kita bergerak untuk kemudian menyampaikan gitu loh kepada semua pihak, dan yang pastinya segala hal proses kreatif yang kita buat itu halal untuk dibajak gitu. itu perkara apa mungkin ya, akhirnya itu dapat dimiliki oleh semua orang 100% halal untuk dibajak. Jadi kalau ngeliat pembajakan kan kadang juga ada teman-teman nanya itu, "Woi, lu ngapain sih dibajak? Lu nggak bergerak gitu." Loh,
kita ambil sisi positifnya aja. Contoh kayak kaos, misalnya ada desain-desain yang dibajak. Ya artinya kita harus membuat desain yang baru. Itu yang memotivasi kita untuk terus membuat ide-ide baru gitu. Dan motivasi kita untuk berkarya pun karena memang kita memang tidak sekedar berharap, tapi mencoba untuk menciptakan sebuah perubahan dengan apa yang kita buat. Seperti itu. Artinya bahwa media yang kita gunakan sangat sadar kita memikirkan hal itu adalah gunanya untuk membuat perubahan agar tercipta rasa keadilan bersama dan kesejahteraan itu bersama. Seperti itu. Semangat pahala, semangat pembebasan! Semangat pahala, semangat bersaudara! Semangat pahala, semangat bersaudara! Semangat pahala, equality! Ya, memang ada pemikiran-pemikiran yang memang demikian ya. Banyak, artinya ketika ada 1000 punk, maka akan ada 1000 perspektif dan pengertian-pengertian akan punk sendiri. Jadi tidak ada batasan-batasan memang. Artinya kita serahkan kepada individunya bagaimana mereka bisa menyikapinya, satu persoalan itu sendiri ya. Itu bebas saja gitu loh. Tapi untuk kita, itu tidak ada satu hambatan ataupun halangan ataupun aturan yang kemudian kita ini harus begini, kita harus begini, untuk jadi punk harus begini, begini, begitu. Bagi kita, nonsen itu omong kosong gitu loh. Artinya, bagaimana kita merasa merdeka dan menjadi diri sendiri, artinya sangat sadar akan hal itu gitu. Jadi tidak ada batasan, mau kita ada di TV, mau ada di bulan, mau ada di toilet, mau ada tempat besar ataupun kecil. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa merayakan, bahkan bagaimana memaksimalkan satu tempat itu sebagai hal yang memang kesempatan bagi kita untuk menyampaikan satu pengkabaran. Itu yang terpenting gitu. Bagaimana kita bisa menciptakan satu ruang belajar bersama, itu yang terpenting. Bagaimana kita akhirnya bisa konsekuen gitu, artinya bertanggung jawab dengan apa yang menjadi harapan kita lalu membuat perubahan. Kalau kita kemudian menutup diri dengan kemudian terkesan eksklusif tapi kita ngomong soal perubahan, itu pun tidak ada koneksi yang jelas gitu, tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Lu ngomong perubahan, tapi kemudian lu sulit untuk berbagi informasi dan pengetahuan pada orang lain. Padahal kita sendiri menjadi seperti ini karena kita dibagi informasinya oleh orang lain di sekitar kita, dipengaruhi oleh orang lain di sekitar kita. Dan itu yang akhirnya membuat kita bahwa persetan dengan istilah punk atau bukan punk itu gak penting. Dan bahkan gue sendiri kalau dibilang punk, gue bukan punk gitu. Seperti itu. Artinya, gue adalah diri gue sendiri. Bahkan, mungkin itu adalah beyond of punk. Karena be yourself, jadi diri sendiri. Artinya tidak ada di dunia ini yang sama dengan diri gua. Ya. Pertama. Gua sih ngeliatnya masalah apa ya? Bangsa Indonesia sebenarnya ada slogan kayak Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Dan itu pang selalu bicara tentang itu, perbedaan gitu. Artinya pada saat orang memilih jalan yang lain gitu. Ya contoh kayak makan kan, orang suka pedas ya, nggak bisa dipaksa untuk nggak boleh pedas gitu. Itu masalah pilihan gitu, soal kemerdekaan, masalah kebebasan. Di satu sisi pang berteriak kemerdekaan, kebebasan, tapi ternyata banyak aturan, ngapain juga ikut pang. Ya itu kan karena disebabkan satu proses adopsi yang begitu kuat ya, konsumerisme yang begitu kuat, sehingga ya copy paste aktivitas copy paste saja, sehingga ketika dia menjadi seorang follower itu dianggapnya sudah menjadi suatu hal yang lebih. Tapi bagi kita tidak demikian. Untuk menyimpulkan konteks pang itu adalah satu perubahan, adalah konsep pembebasan bagi gua gitu. Artinya bahwa ketika kita sadar akan hal itu satu, setiap orang memiliki satu kebebasan dalam berpikir dan membawa tubuhnya. Itu hal yang harus dirayakan dan harus dihargai. Setiap orang memiliki satu kesempatan yang sama gitu loh. Artinya kecenderungan ketika kita melihat ada satu aturan-aturan bangunan, aturan yang harus begini, harus begitu, itu kan sebenarnya lebih kepada satu gaya feodal ya sebenarnya kalau kita melihat gitu loh. Dan sangat Indonesia banget gitu loh. Ya, Indonesia banget yang Indonesia yang saat ini ya, bukan kemudian bicara tentang Indonesia yang memang menjadi satu harapan bersama. Lagu pertama kami, lagu Rencong Marencong. Mengungkapkan rasa kebersamaan untuk mengajak kita semua untuk saling peduli, saling kemudian berbagi dan menyuburkan semangat kebersamaan. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih malam ini ketemu seorang kawan yang benar-benar bagi gue pribadi bahwa dia motivasi ya, sebagai seorang teman yang peduli dengan temannya.
Dan lagu ini juga dipersembahkan buat teman Ananda Baldudu. Bogor, tetap tegar. Rencong, merencong. Tepuk tangan buat Martina. Thank you.
Thank you.